kok mesem nek mesem nggih nek lari liwat misalnya anu do niki nggih mesem. Oh nggih. Jadi besok kalau pas lewat jalan di seberang jalan atau di pinggir jalan ada bapak ibu siapa saja itu apa? Bilang apa? Me permisi nggih. Coba gimana? Gimana Jal? Gimana? Selamat. Di sebelah rumah bisa ditanami ya toh? Iya, timbang
Ya, coba yang tadi pernah menanam cabai tomat. Siapa tadi? Aku. Iya, kenapa kok menanam itu membantu orang tua atau kenapa? Membantu orang tua. Buat apa itu? Makan. Iya, masak. Dijual. Iya, bagus. Ya, itu semua bisa dijual, iya toh? Bisa dijual untuk biaya pendidikan kali? Iya. Iya, yang bapak ibu di sawah juga harus dibantu. Ada yang tidak pernah membantu bapak ibu sama sekali? Yang membantu siapa? Yang tidak pernah membantu siapa? Ya, membantu semua ya. Seperti itu, harus semangat tetap membantu orang tua, nggih? Ya, adik-adik ya, kalau sekolah yang mau fokusnya ya, fokus saja. Di desa Kahuripan, banyak petani yang bekerja untuk mencukupi kebutuhan keluarga dan kebutuhan pendidikan anak-anaknya. Sehingga pada kesempatan pagi ini, SD Negeri 1 Kedu mengajak anak-anak kelas 2 untuk mengenal profesi petani. Profesi petani ini adalah pekerjaan yang sangat mulia dan harus diajarkan kepada anak-anak atau dikenalkan kepada anak-anak. Ah, campur. Oke. Okay. Ya, anak-anak juga sangat antusias bertemu para bapak ibu petani di sawah. Itu bapak. Selain itu, kita juga mengajarkan agar anak-anak jangan lupa untuk menyapa atau tersenyum apabila bertemu orang di jalan. Nah, unggah-ungguh atau budi pekerti seperti ini yang sudah semakin luntur. Oleh sebab itu, dengan semangat merdeka belajar, kita mengajarkan agar anak dapat berperilaku dengan baik dan memiliki rasa peduli kepada sesama. Ya, terutama kepada para petani yang jasanya sudah luar biasa bagi Indonesia. Para waras. Amin. Selamat. Amin. Ter. Amin. Ya, sekali lagi kita sampaikan terima kasih kepada para petani Indonesia. Semua para petani dimudahkan dalam mengelola sawahnya, merawat tanaman, dan menjual hasil panennya. Di Temanggung juga banyak petani sayuran, banyak petani kopi, banyak juga petani tembakau dan petani lainnya. Semoga Allah memudahkan rezeki mereka agar mereka terus bertani untuk kemajuan pertanian di Indonesia. Pak Tani itulah penolong negeri. Kita juga mengajak anak kecembatan Korcit atau yang disebut Koripan Citran. Kalau tadi kita sudah mengajak anak-anak untuk menjaga hablum minannas atau hubungan dengan sesama, yaitu bertemu dengan para petani. Saat ini kita mengajak anak untuk menjaga hablum min alam, yakni hubungan dengan lingkungan alam sekitar dengan menyaksikan keindahan alam ciptaan Allah di desa Kahuripan. Kita harus menjaga keindahan alam ini
dengan cara bersyukur atas ciptaannya dan jangan merusak keindahan alam di desa Kahuripan. Jangan membuang sampah di sungai dan jangan coret-coret di lingkungan jembatan. Jembatan ini juga bagian dari desa wisata di Kedu. Jembatan ini menghubungkan antara desa Kedu dengan Kandangan sehingga memudahkan aktivitas masyarakat sekitar. Anak-anak sangat antusias dan sangat gembira karena ini bagian dari belajar sambil jalan-jalan. Ketika anak-anak sudah jenuh atau pasif di kelas, sebagai seorang guru kita harus bisa mengajak anak untuk refresh sejenak agar nantinya kembali lagi ke pembelajaran di kelas anak-anak lebih semangat. Klamit, monggo gitu, monggo, monggo mas, ini lari-lari, monggo nek ada orang yang lewat depan kita, monggo, kalau kita yang lewat, klamit, jok wale-wale. Di jembatan, anak-anak juga bertemu dengan seorang ibu-ibu penambang pasir yang sangat gigih dalam bekerja untuk keluarganya. Semoga kegigihan ibu ini dapat dicontoh anak dan anak-anak lebih semangat lagi dalam belajar. Ya, begitulah perjalanan kita hari ini. Jangan lupa untuk semuanya like, subscribe, and comment ya. Gak kan? Gak, jalan-jalan nih gini. Lari-lari. Gak. Sangat lari-lari nih gini. Tumbas begini bosan apa boten bu? Sok do boso boten? Oh do boso. Eh, berarti tenanan. Anggar tak tangan ini do boso. Boso pak, kulo pak. Oh gak. Alhamdulillah nih. Terus boso. Yeah.
Tadi kita sudah melihat dan bertemu dengan Bapak Petani. Petani itu adalah salah satu penolong negeri Indonesia. Tanpa petani kita tidak bisa makan apa? Beras. Ya, beras yang kemudian dimasak menjadi nasi. Tanpa Pak Tani kita tidak bisa makan jagung. Ya, tanpa Pak Tani kita tidak bisa makan dengan sambel. Ya enggak? Lupa kan ada abon cabai. Abon cabai kan bukan dari Pak Tani. Ah, cabainya dari siapa kira-kira? Dari Pak Tani. Makanya kalau bertemu dengan Pak Tani, baik itu di jalan atau di mana saja, hormat, salam, assalamualaikum Pak Tani, selamat Pak Tani, monggo Pak Tani, ya, paham ya? Nah, karena petani itu adalah profesi yang mulia, salah satu profesi yang ada di Indonesia yang mencukupi kebutuhan orang-orang Indonesia. Oke, okay. Okay. Itu saja Bu.